dampaknya besar sekali dari mulai anak sekolah mungkin sama anak kuliahan. Jadi mungkin anak sekolah diliburkan secara 2 minggu, kemudian anak kuliahan juga yang biasanya setiap hari order grab bike ya, jadi penurunan lah. Berapa persen mas penurunan? Kalau untuk persennya sempat bisa sampai 70% ya? 70%? 70% untuk biasanya persen. Sehari dapat berapa orderan? Kalau untuk sehari bisa nyampe 15 untuk ini ya, apa namanya, penumpang. Sekarang berapa? Kalau sekarang ini saya dari pagi keluar dari jam 7, dari jam 8 sampai cuman dapatkan. Siang ini? Kalau untuk foodnya sih stabil. Kalau untuk biasanya kalau dari pagi sampai siang berapa? Kalau sampai siang paling udah dapat 4 atau 5. Sekarang, atau enggak bisa nyampe 7 kalau misalkan emang ada anak sekolah. Sekarang cuma 1? Kalau itu sekarang cuma 1. Kalau yang food masih? Kalau untuk food stabil. Kalau untuk food stabil. Jadi mungkin kalau misalkan masalah food, dari pihak Grab juga sudah membuat pesan otomatis supaya untuk pembayaran tunai. Kan kita di Grab sendiri ada 2 metode pembayaran, ada non tunai dan ada tunai. Dan untuk yang tunainya itu dihimbau untuk menggunakan online. Itu penurunan itu sejak kapan mas? Sejak mulai hari Senin. Senin. Mulai hari Senin sejak pemerintah itu ada himbauan ada himbauan untuk masyarakat ataupun anak sekolah untuk belajar. Kata-katanya jere. Iya. Yang berkenaan.